Hari ini tuan-tuan semua diberi 3 ekar tanah. Saya syorkan ini dapat dimajukan secara berkelompok. Bolehlah di kalangan ramai-ramai ini membentuk suatu jawatankuasa sementara untuk berbincang dengan pihak berkuasa seperti DU dan juga bahagian pertanian negeri bagaimana cara kita nak usahakan tanah ini supaya dapat hasilnya yang semaksimum mungkin. Bukan sahaja kita beri tanah, kita hanya perai dia. Orang-orang kata perai tidak dimajukan atau terbiar. Berbudi dengan tanah, insyaAllah tanah itu dapat memberi hasil yang sebaik-baiknya.